Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi yang biar terkenal sebagai Abang Korai. Teng 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 teng. Mak lemak lemak. Buatlah geras bertemu Naruto ke? Miau miau miau. Saya tak nampak otak saya lagi. Minum Starbucks guna chopstick. Burak dengan lalat ke? Sapu bumbung rumah ke? Oh, ayah pun pakai kail lah. Nampaklah ayah pun. Isap suria satu kotak. Aku tengok muka korang dah tua-tua ni macam tak ada otak. Assalamualaikum geng, kembali lagi di dalam channel Koroi TV. Selamat datang kepada yang baru datang. Terima kasih sangat-sangat kepada korang yang baru subscribe, yang dah lama subscribe, yang dah unsubscribe, patut subscribe balik. Terima kasih sangat-sangat. Aku tak tahu macam nak balas jasa korang, jadi aku hiburkan korang dengan video-video aku, insyaAllah. Okey geng, lebih kurang seminggu lebih aku tak buat video. Aku tahu korang tunggu, aku minta maaf sangat-sangat. Sebab apa? Aku busy settlekan baju Koroi. Baju Koroi ni. Ramai gila orang order tanya pasal baju Koroi ni. Gila tak ramai, harga RM20 je. Beli 3 helai ke atas boleh dapat RM20 selai. Siapa tak nak? Ini bukan untuk untung punya ni. Ni jual memang nak rugi, nak lingkup. Tapi demi korang, yang rugi tu aku tanggung lah. Tak ada hal. Jadi kalau korang nak order, korang boleh WhatsApp nombor yang ada kat description bawah ni ataupun dekat pin komen tu. Cepat. Sebab stok dah tak banyak ni. Tinggal sikit je. Lengan pendek ada, lengan panjang ada. Hitam dan putih pun ada. Pos satu Malaysia, jangan risau. Melainkan kalau korang tinggal sebelah kampung Tor. Kalau macam tu tak ada pos. Okey geng, kita direct ke topik yang kita nak borak hari ni. Semalam viral dekat Facebook, di mana seorang individu yang mendakwa dirinya telah dinodai, ataupun ayat yang lebih jelas lagi, dia telah share dekat akaun Instagram dia satu video IG story. Dia telah ditahan di dalam roadblock oleh polis. Lepas tu polis tu minta dia untuk buka baju kerana polis itu mendapati dia tidak memakai baju dalam. Kiranya kat IG story tu dia marahlah dengan polis tu sebab suruh dia buka baju untuk tunjuk betul ke yang dia ni tak pakai baju dalam. Dan polis tu pun cakap kalau dia tunjuk, dia tak akan disaman. Makin seram ni. I want to share with you my fucking pengalaman. I'm still shaking right now because it's just so fucking rude. Okay, so I balik daripada KL nak pergi InsyaAllah. I lalu duta hari ni sebab I malas nak hadap kereta banyak. So I lalu duta sebab I tahu tak banyak. And I tahu ada roadblock. And then I tak pernah kena tahan. Tiba-tiba hari ni pula kena tahan. Kan, sebab roadblock. Lepas tu I tak ada surat, tapi I ada online punya. So I tunjuk je lah. And then dia macam, oh okay, nak lesen. Tak, I cakap shit, aku tertinggal lesen. Lepas tu dia kata berhenti tepi. Okay fine, berhenti tepi. Lepas tu dia cakap lah, tak apa bang, abang boleh check. Saya memang ada lesen, saya cuma kerja sebab saya kerja. Lepas tu dia macam okay tak apa. Dia nak pergi ambil alat untuk check aku punya ni. So dia pergi, seorang tu stay kat situ. Lepas tu dia tanya aku, awak daripada mana? Oh, daripada Wang Semaju. Saya pergi ambil barang tadi nak balik rumah. Lepas tu dia macam, oh kenapa seksi-seksi sangat ni? Awak tak sampai. So I cakap, I terus tutup dia. I macam, saya pakai baju tidur je ni bang, saya nak balik semua. Lepas tu dia macam, serius lah, you tak pakai bra, serius lah. You memang keluar macam ni ke? Lepas tu macam, tak, ni baju tidur, saya tadi rushing. And he said to me, cuba, serius lah, tak pakai bra, cuba tunjuk. Cuba buka. Kalau awak tunjuk, saya tak saman awak. Aku cakap tadi tu, abang saman je saya bang, saman saya seribu. Okey geng, benda ni pun dalam siasatan. Kita tak tahu sama ada individu perempuan tu yang buat report tu betul ke tak, atau dia saja nak fitnah, nak lepas sampai roadblock, atau memang betul yang anggota polis tu buat macam tu kat dia. Jadi benda pun dalam siasatan, kita biarkan pihak berkuasa buat siasatan lebih lanjut lah. Jadi aku tak boleh buat apa-apa. Aku gerak dulu lah. Okay. Mana ada aku gerak, aku gurau je. Macam biasalah, aku akan ulaskan pendapat aku sebagai Abang Koroi di dalam channel Koroi TV. Jadi geng, bagi pendapat aku geng, dalam kes ni sebenarnya dua-dua ada salah. Bagi pendapat aku lah, aku tak tahu pendapat korang macam mana. Tapi mengikut logik pun memang dua-dua pun salah dalam kes ni. Macam mana perempuan tu boleh keluar rumah dengan tak pakai baju dalam? Itu boleh menyebabkan gangguan seksual dekat orang luar tau. Dan lagi satu, macam mana dia boleh keluar time PKP ni dengan tak bawa lesen dia? Macam mana? Salah. Akak baru jadi perempuan ke kak? Takkan tak tahu baju dalam wajib pakai kak? Bang Jad pun tak pernah miss pakai kak? Dan macam mana akak boleh rentas daerah dari Jalan Duta ke Shah Alam? Ini harus disiasat. Adakah akak ni runner JNT? Atau geng menteri kuarantin 3 hari ni? Mesti ada darah daging ni. Dan satu geng, aku pelik juga. Macam mana akak ni boleh expose pasal benda ni kat media sosial? Adakah sebab dia malu dengan apa yang terjadi? Nak cakap dia malu, dia takkan expose dekat media sosial. Dan jangan cakap kat media sosial. Sebelum keluar rumah tu memang dia kena pakai dah. Kalau kita nak cakap yang dia ni malu, tak selesa pasal benda ni. Kan? Betul lah. Cuba fikir balik.
Dan brother polis ni pula, aduh brother. Dah dapat file 3GP, tak payahlah request nak 3D bang. Abang kan buat Roblox bang. Sepatutnya abang tengok muka bang. Kenapa abang tengok dada bang? Ini bukan KFC bang, dada apa? Kepak, bukan bang. Dan kalaupun perempuan tu tak pakai baju dalam, brother polis ni tak sepatutnya cakap yang tu tau. Ini dah kira biadab tau tak? Suruh buka baju tunjuk kalau tak kena saman. Ini dah gila kuasa dah cara macam ni. Mana pergi integriti dalam polis ni? Kalau betul brother polis tu rasa perempuan tu salah, saman terus. Dan kalau betul pun perempuan tu tak pakai baju dalam, polis tu tak boleh buat apa-apa pun, tak boleh compound pun. Sebab apa? Yang penting sekarang face mask dekat muka. Dan aku tekankan benda ni untuk kali kedua geng. Anggota polis ni memang tak sepatutnya cakap macam tu. Nak saman dia suruh buka baju, kalau tak buka baju dia saman. Kita rakyat Malaysia, masyarakat ni anggap polis ni untuk melindungi. Sepatutnya kita rasa kita dilindungi oleh polis, bukan dinodai seperti ini. Tengok macam gerak as the finale. Team macam tu yang kita nak, yang diketuai oleh Datuk Yusof Aslam tu. Semua gerak-geri diorang kita boleh tengok. Dalam kereta, tengah makan, even membawang pun kita boleh dengar. Jadi geng, aku pun tak nak cakap banyak-banyak. Benda pun dalam siasatan, kita tak tahu siapa betul siapa salah. Dengar daripada dua-dua pihak lu. Tadi ulasan aku cuma pendapat aku, kalaulah benda tu betul berlaku. Dan benda ni pun pihak berkuasa kena siasat betul-betul. Kalau betul anggota polis tu bersalah, ambil lah tindakan. Sebab ini akan menjatuhkan integriti polis, akan menjatuhkan maruah polis. Orang dah tak akan hormat polis lagi lepas ni. Orang akan pandang serong. Dan kalau betul perempuan tu salah, dia fitnah, cuma nak lepaskan diri dia dari roadblock, nak play victim, hukum jugalah perempuan tu. Bawa dia jumpa doktor yang maki-maki orang tu, baru dia tahu ada Kak Yong lagi tinggi atas daripada dia. Jadi geng, itu sajalah dari aku geng. Kalau korang ada pendapat korang sendiri, korang komen kat bawah. Apa-apa, kita jumpa lagi. Aku gerak lu. Assalamualaikum. Hai, peliklah aku zaman sekarang ni. Macam mana boleh keluar rumah tak pakai baju dalam? Nak cakap baju dalam tak basuh lagi, kaus dah buka dah sekarang, boleh dia basuh kat kaus. Nasib baiklah benda tu memang dah sedia tergantung. Kalau boleh pasang buka, mesti dia lupa nak pasang. Tak pasang-pasang, polis tu cop dia bang jat. Nanti panjang lah cerita dia. Panggil mak bapak lagi nanti nangis sampai rakam. Mama, tengoklah mak, tengoklah mak, tengoklah mak.